sini kita ngobrol nih, kita kan lagi apa namanya? Tabayun. Tabayun, lagi istilahnya damai lah gitu ya. Saya nggak mau setelah dari sini Mbak buat posting musik, oke, mungkin let's say nggak sehari ini atau besok, lusa segala macam, beberapa hari kemudian Mbak bikin status-status lagi yang menyangkut keluarga lah atau Mbak Novi atau segala macam yang berkaitan. Saya nggak mau kayak gitu. Dari masalah insya Allah sih Bu. Ini siapanya? Yang kakak bukan siapa-siapa Ara, tapi saya mengakui Ara gak bakalan bikin kayak gitu lah. Ya semoga aja, makanya saya mungkin juga di sini kan perubahan hormon, jadi emosinya meledak-ledak. Dari kemarin saya udah sadar, Ara udah sabar udah. Cuman dianya ya emang emosinya nggak bisa ditahan. Enggak, emang karakternya seperti itu sih saya lihat. Ya mudah-mudahan kedepannya enggak sih Kak. Sombong, arogan gitu. Ya mudah-mudahan enggak sih, insya Allah ya. Itu bacanya kaget tuh. Enggak, saya yang bikin saya kesel kenapa saya mau laporin supaya kapok jadi pelajaran hidup. Karena dia bawa anak asuh. Ya Allah, saya lagi berjuang demi anak asuh saya balik. Gimana caranya? Saya selama ini nggak pernah dapat bantuan dari siapapun Mbak. Saya tahu, saya ngikutin kok. Enggak, biaya rumah sakit jiwa Bu Neneng waktu pertama masuk saya juga nggak ada bantuan dari siapapun. Dan itu biayanya mahal loh Mbak, rumah sakit jiwa. Mbak boleh cek deh ke rumah sakit jiwa manapun. Gitu. Iya, saya tahu. Jadi jangan kayak gitu, jangan bahas-bahas ke anak asuh sampai apa pantas aja anak asuhnya diambil. Kok jahat banget mulutnya? Apa salah anak-anak asuh saya? Enggak salah apa sih Kak, jadi bukan lagi. Makanya minta maaf gitu sama Kak Novi. Harus ada perjanjian nggak? Boleh. Kalau mau ada perjanjian boleh, jadi insya Allah kalau misalkan ini Mbak Ara seperti ini lagi boleh saya berani. Emang karena saya kalau prinsip saya kalau saya salah saya minta maaf, berani. Kalau saya tidak salah saya bakalan maju gitu. Tapi dengan videonya juga udah cukup kok. Iya, nggak apa-apa. Mau di materai juga pun nggak apa-apa kok. Jadi insya Allah setelah masalah ini kelar, saya udah minta maaf sama Kak Novi karena udah maafin saya nggak bakal ikut campur seputar Bu Neneng lagi. Jadi video-video saya tentang Bu Neneng saya bakalan hapus gitu. Jadi tentang semua Bu Neneng saya hapus, data-data yang kata pokoknya yang tentang Bu Neneng aja gitu di sosial media. Lagian setelah status itu Kak, jadi yang lihat tuh sekitar 21 langsung saya hapus. Yakin 21 ya, kata Mbak? Loh, Kak. Kemarin oke, yang lihat 21, tapi kan men-screenshot dari sini si A, B, C, sampai kita nggak tahu Mbak. Iya kan? Tapi bukan Esti ya? Iya. Nanti Esti nggak usah takut. Iya, takutnya saya juga tahu bukan dari Esti. Makanya ngasih tau ke si Ara, gue nggak pernah bilang apa-apa ke Teh Novi atau ke adik-adik Bu Neneng gue. Dan Ara juga harusnya jangan menyalahkan orang lain atas apa yang udah Ara lakukan. Itu aja sih intinya. Nggak usah cuci tangan, nggak usah playing victim. Iya, playing victim banget Mbak Ara itu. Logikanya nih, Mbak ini muter-muter ke kanan ke kiri. Logikanya kalau Mbak nggak marah, Mbak langsung blok saya, terus Mbak bikin screenshot, langsung dikasih, ditaruh di status, marah nggak tuh? Saya ngeblok atas dasar apa? Ngeblok DM, akhirnya dibuka kan? Mengaku nggak? Saya nggak ngerasa ngeblok kalau awalnya ngeblok, dia. Awalnya ngeblok Mbak. Udah saya screenshot, orang saya mau bikin LP, udah saya print semuanya. Tanpa Mbak sebelum hapus, saya udah screenshot semuanya. Iya. Karena saya kirim ke keluarga juga. Ke keluarga Bu Neneng. Saya konfirmasi ke Esti. Nah, justru gue tahunya dari Teh Nia. Soalnya ngirim ke Teteh, tahu dari mana? Bukan dari Esti kan? Nggak ada orangnya dari grup keluarga kok. Pas saya dapat screenshotannya, Mbak ngehina saya, anak asuh saya, semua dibawa-bawa. Saya mah diem aja, saya mah tenang aja, saya tinggal lapor polisi. Saya nggak pernah ngeblok Novi. Terus saya ikuti, tiba-tiba Mbak langsung assalamualaikum, langsung minta maaf. Padahal sebelumnya saya chat, terus itu udah centrang, udah nggak bisa. Ya wallahualam ya Mbak, tapi di sininya ada buktinya. Gitu kan nggak mungkin kalau misalnya itu nggak bisa masuk karena checklist. Kalau ngapus chat saya iya takut ketahuan sama suami saya ya. Jadi kalau misalkan saya ngeblok, saya nggak tahu kelakuan Mbak sekarang. Tahu. Jadi sebelum Kak Novi itu Kak Johanel pun dia tahu, saya menjelaskan gitu. Dengan versinya Mbak ya. Iya. Terus Mbak mau minta bayaran berapa ke saya? Saya nggak mau minta bayaran ke sama kakak. Awalnya? Saya menanyakan. Awal DM? Menanyakan sama suami kita itu gitu. Dia kayaknya nanyain mah ke insert. Aku masih ada kok ini aja bacanya. Enggak, tapi Mbak juga inti dari poinnya Mbak berkontribusi. Mbak pernah ngomong nggak waktu yang evakuasi ke siapa gitu, saya juga lupa. Dapat bayaran nggak dari Teh Novi? Nah iya. Kasih duit nggak? Dengar saya. Enggak. Pernah ngomong nggak? Gimana, gimana Kak? Gimana? Waktu yang Mbak Novi mengevakuasi Kak Neng, saya agak lupa Mbak cerita ke siapa. Kita evakuasi Bu Neneng, bantu Teh Novi. Dapat duit nggak? Intinya kayak gitu ya, secara kasarnya ya. Cuma redaksinya saya nggak tahu, lupa. Ya, saya menanyakan ke TSD. Kayaknya kalau banyak yang nanya ya. Banyak yang nanya. Nah, terus tapi Mbak nanya dulu sama Mbaknya. Saya nanya ke TSD tadinya, pertamanya terus ada yang menanyakan, evakuasi Bu Neneng dapat duit nggak? Enggak, kata saya gitu. Memang enggak kan? Siapa yang nanya? Banyak kok yang nanya di sini. Oh, jadi enggak satu orang dua orang doang gitu. Suatu di kecamatan kenapa ngomong gua dapat duit kagak? Malah dipalak sama Bu Neneng gocap. Ada statement gitu. Iya, jadi makanya kan saya klarifikasi. Kalau misalkan ngomong lebih status gitu enggak bikin kayak gitu. Saya enggak bikin status. Malah makanya saya voice note lewat text. Itu yang kemarin Tehnya main ke arah tuh mau nanyain. Itu permasalahan di mana? Jadi cuma nanya doang. Neneng ngasih, Neneng minta, malah lah kasarnya ya. Parah, Neneng minta. Tanya ke Neneng aja. Kalau nggak mungkin. Ya masa iya. Ada Kak Johan yang ceweknya itu yang sama. Dari bagaimana sih tanya sama orang yang lagi sah? Ya maksud saya gini. Saya tahu, saya nih beda 3 tahun sama Neneng ya. Kita hidup ini nggak pernah minta duit. Itu dia minta, orang tua juga minta, nggak pernah dia. Sama saya juga nggak pernah itu dia minta. Kalau sama saya minta. Iya, kalau sama saya minta. Tanya sama kakak yang itu yang kemarin ke yang kecamatan kan ada tuh kakak cewek itu. Orang-orang pun dia nggak minta. Timnya Kak Novi. Yang makanya kan waktu itu saya ngajak arah ke sini tuh ngobrol. Ya kan saya silaturahmi nih KST. Saya sekalian mau nanyain perihal yang 50.000 itu. Saya nggak mau kejadian itu diungkit lagi kayak waktu arah ngomong soal Noval sering minta uang. Ya, saya itu karena bukan dari saya suruh apa ngomong aja gitu. Jadi dari tetangga-tetangga sendiri. Iya, saya paham. Saya malamnya sih langsung. Ya, kalaupun orang yang ngomong itu, tapi kan secara di media itu kan Ara yang ngomong. Iya. Jadi kan disalahin Ara. Iya. Jadi kan setelah itu kan saya minta maaf sama keluarga kan. Iya. Dan dari situ kan berlanjut lagi. Iya kan. Saya dapat kasarnya gua dapat duit kagak, malah dipalak Bu Neneng gitu. Saya nggak terima di situ. Makanya saya ajak klarifikasi di sini. Cuma kan Ara katanya sibuk. Ya udah. Akhirnya kita voice note-an kan. Makanya ini mau saya balikin uangnya gitu kan lewat SD. Gak usah Teh, gak apa-apa, bener nih Redo, ikhlas. Enggak, tadi awalnya Tehnya nanya gini, Bu Neneng ada uang 50.000 tuh SD dikasih sama Ara atau dia yang minta ya gitu. Bukan ada yang ngadu apa-apa. Enggak, ya. Nah terus mau diganti kan Teh ya? Mau diganti, kalau memang malah mau saya ganti uangnya. Saya nggak mau ada berita yang nggak enak lagi di kemudian hari itu. Jadi Bu Neneng minta uang sama saya di kecamatan itu, yang kata ada yang asistennya Kak Novi yang cewek, dia juga tahu kata dia malah ngasih nggak usah terus kata si Nenengnya oh ya udah nggak apa-apa. Demi Allah saya berani, demi Allah saya tanya Kak Novi, kalau saya lewat dia pasti minta uang buat beli susu, beli itu. Oke. Cuman memang saya pas waktu itu kan udah pas kita voice note-an kan, saya bilang ini case close ya, nggak ada obrolan lagi tentang uang 50.000 ya kan. Ya udah, alhamdulillah. Dan saya juga kan bilang makasih selama ini udah ngebantuin, bener kan? Ya udah. Kalau memang nggak ada ucapan terima kasih, saya waktu itu udah pernah ngomong. Masa ya terima kasih harus sujud gitu kan, ya nggak mungkin lah, kita kan hablum minanas. Semua orang kan kita harus saling berbagi, saling bantu. Iya, gitu. Kita nggak dibantu dengan arah ya, kita dibantu dengan orang lain ataupun dengan sebaliknya gitu aja. Jadi pertamanya izin ke keluarga nggak ada insert data? Nggak ada. Jadi saya menanyakan sekali ada nih ya. Kita aja malah keberatan rumah itu diekspos ke Mang Ude kan wawancara. Depi ngomong anaknya Bang Ude itu udah izin keluarga belum tuh, ada adiknya dibaca kata nggak usah ketahuan kayak gitu. Iya. Nggak pernah izin sama keluarga bener kan kalau bapak dia ibaratnya kan dia hanya mamang. Iya. Mamang saudara. Dia nggak, emang dari dulu dia emang nggak ngurusin. Iya. Betul. Cuma karena kedekatan aja. Karena kedekatan di sini aja dia. Di sini ya, dapat tinggal di sini. Kita juga ada dicintai ya. Iya, gitu. Betul. Makanya kan saya ini apa sih nggak suka banget gitu ya. Iya, ini kenapa dia langsung ke rumah sini gitu kan? Gak, assalamualaikum lah ya. Iya, memang nggak tahu gitu. Nomornya kan bisa nanya ke yang lain. Nanya ada Depi di situ. Depi apa? Salah satu adiknya tadi kemana? Ngomong. Enak jadi. Tadinya nggak mau nih, bapak saya suruh ke adiknya, nggak mau, ya harusnya jangan ada dong yang buat tunjukin ke rumah situ, itu udah bukan ranahnya lagi. Tapi tadi Mbak Ari juga udah menjelaskan tim TV itu emang mau wawancara kita ya, tapi nggak direspon kan sama kita gitu. Jadi udah mengklirkan emang bener gitu, bukan kita cuma ngomong doang. Emang banyak banget yang mau wawancara Bu Neneng, tapi bukan perihal duit atau popularitas, enggak. Kesehatan Bu Neneng nomor 1 gitu. Udah itu aja. Dan makanya aku minta tolong, ini menjadi pelajaran untuk Mbak Ara ke depannya. Saya di sini kan waktu kemarin baca nggak ngomong kasar, nggak maki-maki Mbak, nggak ada sama sekali. Ya kan udah saya screen tuh semuanya, nggak ada sama sekali. Tapi kok Mbak kenapa sampai nge-share seperti itu gitu, terus ditambahin di bawahnya pakai caption-captionnya suatu hal yang nggak penting soal anak-anak saya, yang tahu perjuangan saya cuma saya sama Allah Mbak. Manusia siapapun nggak ada yang tahu gitu, hati saya untuk ngebantu siapapun cuman Allah yang tahu gitu. Ya, jadi tolong jangan menjudge orang dengan mudah gitu. Seolah-olah kita paling bener, udah paling hebat, nggak kayak gitu. Gitu. Saya hanya minta itu aja sih, Mbak. Gitu. Menjadi pembelajaran kalau misalnya nanti Mbak nggak kapok satu kali ini, saya beneran saya laporkan, Mbak. Insya Allah dari setelah ini saya nggak bakal mau ikut, maksudnya lepas dari masalah ini, kita nggak mau ikut campur tentang Ibu Neneng. Hati-hati dengan jari, Mbak. Kan sekarang ada UU ITE, pencemaran nama baik. Ya, jangan sampai menyakitkan jari Mbak tuh sampai ke orang lain, apalagi orang yang udah berjuang untuk orang-orang yang membutuhkan gitu, jangan sampai. Karena bahasa kasarnya Mbak yang sudah memberikan sedikit kebaikan untuk Bu Neneng gitu, itu jadi hilang dong. Gitu. Mbak ungkit-ungkit kebaikan sama Bu Neneng, makanya saya sempat kesel. Mbak emang ngerawat Bu Neneng di rumahnya, kan saya gituin kan, gitu. Karena inilah perjuangan saya, Mbak. Saya nggak tahu udah berapa bulan ngerawat Bu Neneng, tapi saya seneng aja. Gitu. Saya ini buktinya saya nolongin orang dari Kemen pulang dari Kerawang jam 12:30, jam 1 malam. Itu ngebantu ibu yang terpisah sama anaknya. Ya kita mah nggak kenal waktu, ya emang seneng aja kalau Bu Neneng mah di rumah. Ya kan nggak kita ajak pergi-pergi gitu. Jadi jangan dikira semua tuh perkara uang, karena ada statement dari dia, Mbak udah dapat uang YouTube banyak, emang saya nggak tahu uang YouTube berapa. Bener nggak? Nah, rencananya memang hari ini nih kita habis asar, memang rencananya mau ketemu Ara, jadi alhamdulillah Mbak Novi juga mau ikutan, ya udah akhirnya kita barengan. Iya, betul. Gitu. Teh, jalan terbaiknya ini gimana Teh? Biar selesai gitu. Ya kan karena dia yang sudah memulai gitu ya Bu. Sebenarnya saya cuma ada masalah sama dia karena dia udah merambat kemana-mana yang udah nggak baik ya. Saya cuma minta pertanggungjawaban dia. Silakan kan Mbak bilang mau melakukan permintaan maaf tanpa ada paksaan, bener nggak? Silakan Mbak. Jadi saya minta maaf atas nama. Boleh dibuka nggak maskernya Mbak? Jadi saya minta maaf udah bawa-bawa Kak Novi, ngejidat-jidatin Kak Novi di status WA rancang, di perbuatan tidak menyenangkan. Jadi saya minta maaf sama Kak Novi dan keluarganya Bu Neneng. Udah mencemarkan nama baik ya Mbak, gitu, mencemarkan nama baik di WhatsApp story gitu ya, notabene orang bisa nge-screenshot lagi dan dikirim ke orang lagi, diperluas. Saya nggak bakalan ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi janji ya Mbak. Janji. Jadi saya setelah masalah ini saya nggak bakalan ikut campur seputar Bu Neneng. Oke, jadi kalau ini Mbak masih nggak kapok gitu ya, nggak kasihan mungkin sama suaminya, sama keluarganya, nantinya malah malu-maluin gitu atas sikap. Sekarang dia kan lagi hamil juga. Iya, saya tahu dia lagi hamil gitu, dapat info juga, makanya saya bingung kok Mbak kayak gini, saya nggak ada masalah apa-apa, cuma nanya kok nggak konfirmasi saya, langsung nyerocos dia kan, marah-marah. Itu udah saya tahan, udah sabar. Oh, itu lagi sama Mbak? Udah saya WA, sabar lu lagi hamil. Dianya lah WA nyerocos aja. Emang emosi dia kalau ini suka susah dibendung. Karakter. Biarpun kita bukan saudara, tapi saya sama dia deket. Dia kayak adik kakak gitu Mbak. Betul. Jadi kalau dia kenapa-napa, makanya tadi teh gimana ini. Udah, ayo kita samperin. Lu mau salah mau bener, tetap lu di posisi salah. Betul. Lu tetap salah karena lu bikin status yang ya gitulah, dan nggak enak juga dibaca. Yeah. Saya juga tahu dia, makanya saya berani nemenin karena kasihan juga. Makanya dia udah berani bertanggung jawab, ya udah, alhamdulillah. Tubah ya Mbak, karakternya ya Mbak, itu karakter yang sangat tidak baik lah gitu. Boleh Mbak mau terkenal, boleh Mbak mau main sosial media, tapi jangan pernah menjatuhkan orang. Kalau mau masuk TV boleh, itu mah hak Mbak, bener kata Mbak, itu hak Mbak, boleh. Tapi nanti tolong dijaga, jangan sampai ada menjatuhkan pihak dari keluarga atau dari siapapun. Itu aja sih Mbak. Gitu, saya nggak melarang Mbak masuk TV, malah wah hebat Mbak masuk TV gitu. Minta maaf juga buat keluarganya Bu Neneng. Iya, saya juga minta maaf sama keluarganya Bu Neneng atas perkataan saya, perbuatan saya, jadi yang sedikit merugikan gitu, jadi sedikit nyakitin hati. Bukan sedikit Mbak, banyak. Iya, itu kan nama baik kan Mbak bilang Noval suka mintain duit, keluarganya menelantarkan. Bu Neneng nggak tahu sih Teh, nggak tahu, dia seucap-ucapnya dengar dari orang. Itu nggak baik. Ya, itu kan cuma dengar. Cuma dia, saya pertama ngeliat video itu, kenapa sih orang ngomong begitu? Ya terlanjur kan, video udah dipost kan. Ya udah. Itu sempat keluarganya emosi. Iya, dia juga ngomong ke saya, Teh, keluarganya Bu Neneng. Itu langsung pas tayang, kalau bukan disamperin. Samperin dia nggak mau nemuin saya. Kata-kata Noval suka mintain uang ke Bu Neneng. Karena bukan dia nggak tahu kan. Yang tahu itu di sekitaran. Saya kan rumahnya depan Bu Neneng kan. Ya, karena tahu gitu. Terus juga orang-orang situ kan, kalau Noval datang itu katanya bukannya bawa makanan atau apa, emang Bu Neneng kan orangnya baik, siapapun dia nggak kenaan, punya uang berapapun pasti dia kasihin, tapi nggak minta, cuman ya namanya juga orang kan ngeluarin pendapat tapi nggak tahu Bu Neneng itu ngasih apa anaknya minta, makanya dikiranya oh si Noval datang ke situ minta uang ke emaknya, bukan yang minta. Betul. Nah gitu, nah dia pun dengar dari orang. Terus disampaikan. Nah kesalahan dia di situ. Jadi tidak disaring dulu. Betul. Kata-kata itu tuh bener apa enggak, si Noval itu minta. Jadi ibu bagus juga, ibu di situ posisinya netral. Salah ya salah, bener ya bener. Salah minta maaf. Iya betul. Bukan gua nggak, saya nggak malu buat nemenin dia. Cuman saya menguatkan gitu aja. Karena emang posisi Mbaknya emang salah. Emang salah. Dari awal juga saya udah sabar gitu. Dari awal saya udah ngomongin ke dia. Makanya dari kemarin ya Teh ini gimana, Teh Novi udah ngelaporin arah. Saya diam aja kan, gimana ya udah kita jalanin aja. Mau mana mungkin Teh Novi juga tega mau ngelaporin kita, ngelaporin lu gitu kan. Tapi jujur Bu, kalau masalah yang tadinya dia marah-marah sama saya gitu ya, saya nggak masalah. Tapi pas dia bawa anak, saya maju. Gitu, saya maju orang paling pertama. Ya, saya sekali lagi ngomong gini, saya nggak ada emosi sama Mbak, karena saya tahu harus memposisikan bicara sama Mbak seperti apa. Saya juga sebelum Mbak minta maaf juga sudah saya maafkan, tapi tolong jangan sebut-sebut soal anak asuh saya lagi, gitu. Ya, anak asuh saya nggak ada urusannya sama Mbak. Mbak nggak kenal, satupun anak asuh saya nggak ada yang kenal. Jadi jangan seolah-olah paling tahu soal Pratiwi Noviyanthi, soal anak asuh, soal tim, Mbak ke rumah saya aja kan nggak pernah gitu. Jadi ya itu aja sih Mbak, ya satu kali lagi intinya kalau bikin apa ya, memalukan sama saya lagi. Itu sih saya udah nggak pakai panjang lebar. Saya orang paling pertama yang saya melaporkan mbaknya gitu. Supaya menjadi pelajaran cerah gitu. Oh, ingat nih pernah dilaporin, pernah ada proses gitu. Nanti saya juga yang ingetin, insya Allah. Makasih. Udah, ada yang mau lagi mau sampaikan? Udah? Gitu aja sih, minta maaf sama Kak Novi, sama keluarga Ibu Neneng, udah atas perkataan saya yang menyakitkan, yang tidak pantas, nggak sopan. Jadi setelah masalah ini, saya nggak bakalan ikut campur seputar Bu Neneng lagi. Oke. Di video-video atau di TikTok, mau di manapun saya nggak bakalan nge-post tentang Bu Neneng lagi. Jadi yang kalau saya sih mau ngepost silahkan aja, cuman ya tolong kata-katanya aja, apa namanya, ketikannya lebih enak, enak dibaca. Mau ngepost juga silahkan aja, nggak ada yang ngelarang, yang penting kan kata-katanya lebih bijak gitu, lebih ditata, yang nggak menyakiti hati orang lain gitu aja sih. Jadi silahkan mau ngepost ya. Jadi satu Kak mau saya sampaikan, jadi pas di saya nggak ada ngejelek-jelekin keluarga, nggak ada ngejelek-jelekin Teh Novi, malah saya jadi nyanjung Teh Novi. Lihat aja di YouTube-nya ada, saya nyanjung-nyanjung Teh Novi. Jadi nggak ada ngejelek-jelekin nama Kak Novi sama kalau isinya sih mungkin baik ya, cuma mungkin awalnya cuma permitnya aja, izinnya aja sih yang nggak ada itu. Karena kalau isi omongannya sih nggak jadi permasalahan, cuma izinnya aja, permitnya aja. Sebelum itu juga saya udah ngomong sama krunya, udah diizin belum, katanya udah. Jadi udah ngomong ke keluarganya, tadi saya habis dari keluarganya katanya gitu, izin mau ke tempatnya. Terus habis itu udah ngomong belum sama Teh Novi? Mbak ya, maaf ya, karena yang berwenang untuk kesehatan Kaneng ini keluarga dari ibu, gitu loh. Jadi apapun, kayak Mbak Novi aja menceritakan hal mengenai Kaneng melalui kakak saya atau ke Noval, jadi bukan ke mamangnya atau gimana pun. Jadi setidaknya kalaupun nggak ke keluarganya, ke Mbak Novi itu aja. Saya nggak tahu ya kalau misalkan dia datangin ke Panggude ada kakaknya atau anaknya pun saya nggak tahu. Ya tapi kan Mbak tahu waktu di kecamatan aja kita udah ketemu. Kita semua yang bertanggung jawab sama kan, sama keluarga dari bapaknya juga. Itu aja sih Mbak. Ya minimal ya Mbak juga tahu lah kan, kita udah pernah ngobrol kan, kita segala macam ini kita yang bertanggung jawab. Kalau keluarga bapaknya sih dia lihat perkembangan. Dia memantaunya lewat YouTube, jadi dari gerakannya gitu, perkembangannya begini-begini. Dia itu ibaratnya ya. Makanya kita juga kan menjaga, takutnya dari keluarga bapaknya Kaneng bereaksi yang lebih dari kita nih, misalkan seperti sekarang, takutnya tiba-tiba jebret Mbak dapat somasi atau gimana, surat dari kepolisian kan kita nggak tahu. Kalau orang udah nggak terima. Ya udah, berarti udah clear ya Mbak. Mbak kemarin ngomong kan saya nggak ngucapin makasih untuk pengurusan dokumen katanya gitu. Ya udah, saya ucapin terima kasih banyak untuk Mbak Ara. Maaf Kak, mau klarifikasi dikit lagi. Jadi saya ngomong di kecamatan ngurusin data tuh bukan saya yang ngurus, maksudnya kan kakak minta anterin saya ke kecamatan. Saya kan lagi naik motor ya, panas-panas saya gituin kan di DM Kak Novi. Oh iya, jadi Mbak karena panas-panas lagi hamil, terus minta anterin kecamatan, saya anterin. Nah, kalau memang Mbak ngerasa lagi hamil atau panas, kalau memang Mbak maaf saya nggak bisa kan simple Mbak, close. Kalau memang nggak bisa, namanya orang minta tolong lah saya kalau minta tolong nggak bisa disebut. Itu aja sih intinya. Nah, maksud saya kan klarifikasi, tadi saya bilang saya klarifikasi ngomong begitu. Bukan saya yang disebut, diomong-omong. Bukan saya panas, mengurus data hamil. Gitu. Jadi pas saya nganterin di situ, apa data-data udah kelar, diurusin. Saya ngucapin minta maaf, nggak minta terima kasih. Makasih lah Mbak, nggak mungkin. Saya ngomong tuh. Pas pamit aja, makasih ya Bu, semuanya makasih ya. Gitu, perasaan saya ngomong gitu deh. Nggak mungkin. Kan saya langsung ngotot parkiran kan, langsung ngedatengin yang ibu, yang satu lagi ibu itu ya kalau nggak salah. Ya Mbak Ara kan sekarang dari Novi tuh udah ngerendah-rendahin, udah makasih, udah harusnya. Iya makanya saya minta maaf. Jadi panjang. Saya minta maaf. Iya tadi kan saya udah bilang makasih ya, mungkin Mbak Ara sudah berkontribusi untuk Bu Neneng selama ini, selama saya belum kenal Bu Neneng, udah banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak Ara gitu ya. Jadi kalau saya salah juga saya minta maaf begitu. Mungkin ada sesuatu yang Mbak Ara nggak suka kemarin gitu, karena Mbak Ara mancing emosi saya sih cuma satu kata, ya berarti Mbak mau pansos, kan saya nanya gitu ya. Tapi kalau saya salah lagi ya saya minta maaf lagi, gitu aja sih. Tadi sih nggak mau cari musuh, Mbak, cari musuh Mbak gampang. Kita berantem di jalan aja. Iya, gitu. Jadi makasih udah mau ngomongin masalah ini baik-baik. Abis ini pulang jangan bikin status lagi. Nggak bakalan lagi. Ya. Saya yang jamin. Nggak bakalan. Insya Allah nggak bakalan lagi, saya janji. Itu aja sih, jangan bikin lagi. Nanti kalau udah nih, udah clear ya, udah salaman, udah pamit-pamit, nanti saya nggak mau panjang kali lebar lagi. Udah cukup di sini selesai. Gitu. Nggak bakalan, saya janji nggak bakalan. Masalahnya lain lagi. Saya janji nggak bakalan. Takutnya malah semua pada nyerang dia, dari keluarga ibu, keluarga bapak, dari kita tadi udah janji nggak bakalan campur lagi. Bara istiqomah. Insya Allah, Insya Allah. Ya berubah ya Mbak, berubah. Saran saya karena, mungkin karena hamil ya, jadi nggak karakter Mbak juga. Percaya karakter. Soalnya saya ini karena saya dulu pramugari, saya gampang menilai orang, penumpang kan beda-beda karakternya. Saya belajar untuk membaca karakter orang ketika marah, ketika orangnya. Nah, Mbak ini pas saya lihat pertama kali kenal Mbak gitu, saya yakin ini karakter gitu. Makanya Mbak baru kebuka setelah percakapan yang panjang kali lebar kemarin itu. Itu aja sih. Ya, jadi semoga karakternya bisa dirubah sih, jadi yang lebih baik lagi ya. Udah itu aja. Ya udah gitu aja, Kak. Makasih ya. Makasih, maaf sekali lagi.